Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di Iksan Channel. Di video kali ini saya akan memberikan video tips bagaimana cara membuat telur mata sapi untuk sarapan di pagi hari yang mudah dan praktis. Yang pertama, kita siapkan teflon, terus kita kasih minyak goreng secukupnya. Kita tunggu sampai agak panas minyaknya. Kemudian kita siapkan telur, terus kita masukkan ke minyak yang sudah panas di atas teflon. Kemudian kita siapkan garam secukupnya, kita kasih di atasnya dengan cara kita taburkan dikit sedikit. Pastikan garamnya tercampur dengan rata di atasnya, karena dengan garam ini rasa dari telur mata sapinya akan lebih gurih. Ya, kemudian kita tunggu beberapa detik sampai telurnya agak sedikit matang. Kita tutup agar minyaknya tidak keluar dari mengenai tubuh kita. Kita tunggu sampai beberapa detik agar telurnya sedikit matang. Kemudian nanti kita bisa balikan telurnya sehingga kedua sisi telur mata sapinya akan matang sempurna. Ya, kita lihat. Nah, ini sudah agak matang yang bagian bawah, terus kita balikkan. Saya lebih suka telur mata sapi yang agak matang ya, jadi nggak setengah matang. Jadi saya akan masak sampai telurnya matang. Kita tunggu beberapa menit dan telur mata sapi siap disajikan.